selamat pagi teman-teman. Kebetulan saya hari ini sama teman lama saya. Beliau adalah salah satu manager ya Bu ya, di PT Valburi Asia Futures. Nah, kebetulan kita mau cerita sedikit sih tentang Valburi dan apa yang Bu Mary lakukan di Valburi. Oke, stay tune. Jangan berpindah dulu. Setiap orang mempunyai definisi sukses yang berbeda. Dari banyak indikator kesuksesan yang ada, kemapanan finansial adalah salah satunya. Dengan investasi trading, kesuksesan dapat Anda raih. Bermitra dengan lembaga broker terpercaya adalah salah satu cara meraih kesuksesan dalam trading. Valburi Asia Futures, sebuah perusahaan jasa keuangan di Indonesia yang terpercaya sejak tahun 1999. Yang menyediakan layanan brokerage produk-produk futures seperti forex, crude oil, emas, dan indeks. Berkantor pusat di Jakarta, Valburi terdaftar resmi sebagai anggota Jakarta Futures Exchange atau JFX, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, serta berada di bawah pengawasan Bapepti. Inilah kelebihan yang bisa Anda dapatkan bersama Fav. Anda akan mendapatkan laporan riset harian tentang kondisi market beserta breaking news melalui email, WhatsApp, ataupun telepon. Anda dapat berkonsultasi kapanpun juga dengan para financial consultant tentang kondisi market. Dan yang paling penting, di Valburi, proses cash withdrawal dapat dilakukan dengan cepat. Untuk membantu memudahkan Anda dalam trading, Valburi memberikan fasilitas Trade Wizard, sebuah program expert advisor yang akan memonitor market dan memberikan notifikasi kapan waktu yang tepat untuk Anda masuk atau keluar dari market. Lalu, ada aplikasi Valburi FX, di mana Anda bisa mendapatkan semua informasi untuk bertrading di sini. Anda juga dapat memonitor summary trading Anda, serta melakukan proses deposit dan withdrawal langsung dari smartphone Anda. Dan sebagai apresiasi terhadap nasabahnya, FAV meluncurkan kembali program Loyalty Points. Setiap kali Anda trading, Anda akan mendapatkan points yang bisa ditukarkan dengan berbagai macam hadiah menarik. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan sampai ketinggalan. Bersama Valburi, trading jadi lebih mudah, aman, dan banyak reward menanti Anda. Oke, teman-teman udah lihat ya, barusan profil tentang Valburi. Jadi memang STA, kita kemarin di-approve sama Bu Mary, buat kita memang memperkenalkan Valburi ke teman-teman yang ada di Semarang Trader Academy. Nah, monggo Bu Mary, silakan diceritakan dan di-explain tentang Valburi. Oke, thank you, Mac. Halo Sobat Cuan, saya Mary, saya kebenaran salah satu Business Manager PT Valburi Asia Futures Cabang Semarang, yang mana tadi profil perusahaan kita itu sudah dilihat sama teman-teman Sobat Cuan semua, yang kelihatannya udah lama banget di bisnis ini, di industri ini selama 22 tahun, Mac. Cukup lama ya. Lama. Mungkin kamu juga awal kamu terjun di bisnis ini kan juga di Valburi dulu. Betul. Udah tahu, pasti udah tahu, teman-teman Sobat Cuan juga pasti udah banyak yang tahu. Nah, cuma Sobat Cuan semua pasti taunya Valburi itu salah satu perusahaan besar yang orang kalau mau lihat atau pingin tahu udah takut duluan. Karena apa? Karena dipikir mereka untuk berbisnis di Valburi itu mahal. Padahal sudah beberapa tahun terakhir Valburi itu sendiri sudah mengeluarkan jenis akun kecil, namanya akun Flexi. Flexi. Ya, yang ini kayak akan Telkom ya. Oh, benar. Flexi udah enggak ada sekarang, Mas. Jadi dipakai sama Valburi, kayaknya dibeli Valburi. Oh, gitu. Oke, okay, okay. Boleh, boleh. Ya, wes. Ini jadi teman-teman Sobat Cuan, di sini akan saya jelaskan tentang akun Flexi itu kayak apa sih? Okay. Jadi lebih detail ya teman-teman. Lebih ya. Detailnya, istilahnya kayak produknya kayak apa, skemnya kayak apa, biar Sobat Cuan semua ini tahu gitu loh. Okay. Biar istilahnya image-nya Valburi yang katanya mahal, expensive, iya, terhapus sudah. Oke. Okay. Oke, okay, itu. Oke. Okay.
Megannya hilang. Soalnya saya mau jelasin soal akun Flexi, biar saya aja, soalnya kan saya yang tahu nih, biar Megan nanti tanya aja. Jadi Sobat Cuan sendiri kan tahu nih, kalau misalnya trading di Valguri biasanya itu tuh yang mahal, lotnya harus reguler, terus harus yang istilahnya ratusan juta, harus yang banyak. Tapi kita sendiri itu sebenarnya udah punya, mulai dari akun mini. Flexi itu sebenarnya akun mini. Jadi akun mini kita bisa trading atau transaksi itu mulai dari 0,1 doang, murah banget. Dengan leverage 1:100, jaminan ke bursa itu cuma sebesar berapa? Tahu nggak? Kalau leverage 1:100 tahu nggak? Jaminan ke bursanya berapa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, mungkin bisa di komen gitu, biar bisa dapet istilahnya spesial bonus deh dari saya. Kalau tahu lo ya. Sebesar cuma $100 aja. Jadi jaminan ke bursa itu murah banget. Kalau yang reguler kan 10 kali lipatnya nih, $1,000. Itu yang untuk istilahnya pemula kayak kita yang mau nyoba-nyoba gede-gede kan agak takut tuh. Kalau di Valguri sendiri di akun Flexi itu mulai dari 0,1 udah bisa. Barangkali kalau yang misalnya pingin transaksi indeks forex ataupun komoditi, di tempat kita itu semuanya ada sekarang. Mulai dari 0,1 aja. Jadi nggak masalah misalnya uangnya kita tuh agak terbatas nih, nggak sampai 100 juta, 200 juta mau trading lokal yang beregulasi Bappebti resmi, dan biar nggak takut gitu. Pasti takut nih teman-teman kan kalau uangnya gede, lumayan kalau puluhan juta gitu, harus lempar ke broker luar. Takut nggak balik tuh istilahnya uangnya. Nah di tempat kita itu bisa trading pakai akun Flexi. Mulai dari dana $1,000 aja. $1,000 pun itu udah bisa trading resmi Bappebti. Jadi cukup menarik menurut saya. Kalau biasanya entah di toko-toko sebelah, di istilahnya broker-broker atau di perusahaan-perusahaan sejenis lokal, kita itu bisa mulai cuma dari satu lot. Kalau kita di akun Flexi 0,1 itu udah resmi. Jadi enak banget mau trading forex, indeks ataupun komoditi. Komoditinya kita juga ada silver, emas, sama oil. Nah itu murah juga, sama. Semuanya mulai dari $100 aja jaminannya per 0,1 lotnya. Charge-nya pun itu murah banget loh Sobat Cuan. Beneran murah banget. Menurut saya ya kayak kalau di akun Flexi itu cuma per 0,1 lot kita cuma di charge transaksi sebesar $1 doang loh. $1 dapat apa sih? Istilahnya kan murah banget gitu loh. Kalau Sobat Cuan mau profit $100, $200, charge kita itu per 0,1 lotnya cuma $1. Plus PPN. PPN 10%. Jadi cuma $0,1. Jadi BP-nya pun cukup murah karena di Valguri spread-nya kita forex itu cuma 2,6. Dan di loko atau di komoditinya kita di gold itu yang paling murah di Indonesia, mulai dari 0,35 doang. Jadi istilahnya kalau untuk Sobat Cuan mau BEP itu cepet banget, istilahnya cuma berapa pip langsung BEP. Birunya itu cepet banget. Kalau di MetaTrader kan teman-teman kan tradingnya di MetaTrader nih, kalau kita juga ada MetaTrader 4 kan kita mulainya, dan itu cepet banget untuk BEP. Untuk Sobat Cuan dapet cuan yang lebih cepat daripada di tempat lain. Kalau saya dengar kan di toko-toko sebelah itu spreadnya aja 8 loh. Di tempat kita 0,35. Bayangin aja cepetnya kayak apa kan? Lebih cepet cuannya juga. Spreadnya juga istilahnya murah.
Terus komisi. Komisi di toko-toko sebelah sana itu 3,3. Bahkan sampai ada yang 5 kalau saya dengar. Kalau di kita itu cuma 1. Satu aja loh. Kan lumayan kan? Ya, ya buat bayar saya lah istilahnya ya. Komisi apa charge transaksinya buat bayar istilahnya driver, back office, segala macam. Valburi ngambilnya dari sana. Cuma itu, jadi murah banget. Ini teman-teman sudah dengar ya, explain dari Bu Mary tentang produknya Valburi. Di Valburi punya akun Flexi. Gitu. Nah, mungkin teman-teman silakan, dalam arti broker itu monggo, pilihan masing-masing ya. Mau di broker mana aja, yang penting trading Anda harus safety. Resiko harus Anda batasi di depannya. Jangan sampai resiko dibiarin terjadi dan membengkak. Itu yang menjadi salah satu kesalahan fatal seorang traders. Nah, berarti dari gold, Bu. Gold beratnya berapa, Bu? 0,35. Murah, paling murah kita tuh paling murah. Murah banget. Banget. Terus spread 0,35 cas komisi? 1. 1 berarti per 0,1-nya 1 dolar doang. Murah banget loh ya. Oke, berarti BIP 0,45 berarti. Ya. BIP 0,45, teman-teman. Forex? Forex 2,6. Yang major currency 2,6. Itu spread. Spreadnya. Plus komisi berarti 3,6 lah BIP ya. Cepat ya. 3,6 udah BIP. Untuk mungkin pound sterling, euro, yen, Aussie, New Zealand ya. Jadi untuk major currency cukup bersaing. Bersaing lah untuk. Ya istilahnya murah-murah banget sih, Mac. Dibandingin dari toko-toko sebelah yang sesama lokal ya. Istilahnya gini, kita dengan dana lumayan terbatas pun mau trading resmi di apa namanya yang terjamin sama Bapepti. Bapepti OJK. OJK. Lagian tiap nasabah kita walaupun akun Flexi pun tiap nasabah nantinya setelah mereka transaksi baru pertama kali transaksi nanti akan email dari CSO-nya Valburi. Itu di email login dan password Citna. Jadi beneran login dilempar ke KBI. Karena saya dengar juga itu beberapa toko-toko sebelah yang mirip-mirip Valburi atau yang sejenis dengan Valburi. Sejenis? Ya, sejenis maksudnya ya istilahnya produknya kan kita sama. Saya nggak jelekin nggak, cuma buat safety-nya sobat cuan aja sih. Itu tidak dilempar ke bursa. Lemparan ya? Di keep sendiri, itu banyak. Okay. Jadi kalau misalnya nih, ya ini trik lagi sih istilahnya, tips, saran buat sobat cuan, kalau memang pengen trading di broker lokal, itu tanyain, ada nggak login password Citna? Karena Citna. Citna, S-I-T-N-A. S-I-T-N-A, Citna. Ya, itu berarti dananya atau transaksinya memang betulan dilempar ke bursa. Yang lain belum tentu ada. Tanyain, misalnya nih sobat cuan udah pernah nih trading di toko sebelah A, B, C, D gitu. G, F, G. Siap, F, G, sampai sana lah. Gitu lah. Banyak kok. Karena saya juga pernah ngalamin, Mac. Oke, oke. Banyak yang gak dilempar. Banyak yang di keep sendiri. Oke, siap. Aware aja sih. Kalau suatu waktu bangkrut tuh loh, Mac. Kayak tempat kita dulu. Nah, uang kan dikembaliin tuh. Karena apa? Karena memang beneran dilempar ke bursa. Cuma kalau yang nggak dilempar ke bursa ya, saya nggak tahu deh. Oke. Jadi kan, monggo ya. Sekali lagi, trading itu kenyamanan dimanapun Anda bisa. Anda nyaman di broker lokal. Kebetulan ada Bu Mary. Nanti Bu Mary akan taruh kontak di bawah, di deskripsinya. Di bawah sini, Bu. Nah. Nanti mungkin di bawah akan saya kasih nomor kontak person dari Bu Mary. Monggo teman-teman yang mau tanya-tanya tentang Valburi seperti apa, lalu tanya tentang spread, komisi, tapi jangan tanya status. Beliau sudah anak dua. Ya. Nah. Jadi STA kita mereview
beberapa tempat-tempat yang akan nyaman buat teman-teman trading nantinya. Salah satunya ada Valbury. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu buat nanti tanya sama Bu Mary, di nomornya saya taruh di deskripsi di bawah. Mungkin ada yang mau tambahin lagi, Bu? Oh, ada, Mac. Di tempat kita itu misalnya gini nih, kan banyak kan kalau yang akun-akun kecil-kecil ini mereka yang baru-baru belajar nih, Mac. Kalau yang udah ikut STA kan mereka kan bisa menganalisa nih, diajarin nih sama kamu sama STA. Kalau di tempat kita tuh bisa lebih praktis lagi sekarang. Ada yang namanya Valbury Tools. Nah, Valbury Tools itu yang enak banget karena dari toolsnya kita itu salah satunya ada namanya Autochartist. Itu yang istilahnya dari analisa pergerakan teknikalnya, indeks, forex ataupun emas itu sendiri. All pair ada gitu. Itu nanti dijelaskan di situ persentase dari pergerakan mau kemana, karena dia menganalisa berdasarkan patternnya. Free ya itu ya, Bu? Free. Untuk klien yang sudah daftar dan deposit. Betul. Dengan minimal deposit 1000 tadi udah dapat. $1000 teman-teman sudah dapat yang tadi Bu Mary sampaikan. Autochartist, kita juga ada Daily Outlook, itu udah ada istilahnya level buy, level sell, level stop loss sama taking profitnya TP1, TP2. Kita juga punya Valbury SMR, support dan resistance. Yang mana kan biasanya trader-trader nih, sobat cuan tuh pasti ngitungin dulu nih support resistance kalau pas mau masuk pasar kan, yeah. Pasti selain lihat newsnya kan. Nah, itu kita sudah hitungin. Jam 5 sekitar jam 6 itu udah masuk, sudah ke rilis ya? Sudah rilis. Dan kita juga ke Valbury FX. Kita punya aplikasi. Kita punya aplikasi namanya itu Valbury FX. Jadi bisa download di Google Store atau di App Store. Itu namanya Valbury FX. Di situ ada toolsnya kita. Support resistance kita jelaskan di situ ada. Jadi sobat cuan gak harus ngitung lagi, ngitung manual kan repot tuh. Oke, udah ada yang bantu ya. Udah ada yang bantu. Satu lagi, satu-satunya di Indonesia yang punya itu kita punya namanya Acuity. Acuity, Acuity tulisannya. Nah, fungsinya itu menganalisa news-news yang terjadi di dunia. Oke. High impact ataupun high impact, medium impact ataupun low impact, ada semua. Nah, jadi di situ nanti akan ada istilahnya kebanyakan ini major trennya hari ini naik atau turun atau sideways. Nah, itu di Acuity punya. Keempat Valbury Tools tersebut itu akan kita berikan free. Kalau di STA kan punyanya Pak Megan kan, memang kita harus manual nih, betul. Memang yang pengen bener-beneran belajar nih. Betul. Nah, di Valbury itu udah dikasih istilahnya kayak terus udah mateng nih alat bantunya. Nah, bisa di-compare nanti pada saat sobat cuan belajar di STA, itu bisa compare di kita. Betul. Gerakannya istilahnya level-levelnya kalau saya lihat kemarin-kemarin itu enggak jauh beda kok. Paling beda 10 poin, 10 pip gitu-gitu. Enggak jauh. Wajar lah kalau itu kan ada perbedaan spread kan kadang. Betul sekali. Ini kopinya kopi apa sih, Mac? Ini kopinya kopi Keopi. Keopi. Enak ya? Ini Keopi, teman-teman. Jadi ini, kita lagi di Bukan kopi. Tapi bukan soju juga. Ini kita di kafe teman kita. Mojito. Apa sih ini namanya? Mojiso. Sparkling doang, ini mah soda doang. Bukan kawa-kawa ya? Bukan, kawa-kawa ya. Mabok gua di sini. Oke ya teman-teman. Jadi ini punya Buniken. Kafe ini punya Buniken. Salah satu teman kita juga. Jadi beliau punya kopi di sini. Monggo yang mau mampir. Enak, tempatnya enak. Nyaman. Bisa berantem juga karena saking gedenya. Tadi itu salah satu kelebihannya kalau kita trading di Valbury. Jadi ada praktis gitu loh. Enggak harus berhitung, tidak harus. Kadang kan males nih ya.
teman-teman sobat cuan nih malas gitu berhitung dulu gitu. Kalau di Fabro udah yang dikasih automatically udah, dikasih. Iya, udah dikasih support. Gitu. Nah, sobat cuan yang udah trading di STA dan udah belajar di STA pun itu bisa compare juga dengan Fabro tools-nya kita. Oh ya, satu lagi, Mac. Kita itu juga punya reward, banyak banget reward. Oke. Mulai dari handphone, ada motor, terus mobil, Mercy, Pajero, sama Fortuner. Oke, itu mobilnya Mercy, Pajero, Fortuner? Iya. Itu memang mulai juga gak begitu banyak. Cuma $20,000 aja. Oke. Udah bisa dapetin reward itu. Nah, di Volvo Remax. Sebentar, Bu. Oke. Red di Valbury yang dipakai 14.000 sama floating dolar sekarang. Berarti hanya red 14.000 dan floating. Ya. Karena di toko sebelah ada yang 10.000. 10.000, 12.000, 14.000. Kalau di Valbury hanya 14.000. Kita punya 14.000. Oh ya. Di Valbury Tools yang misalnya kalau sobat cuan udah ada akun di Valbury, kita kan punya Valbury Tools nih. Kayak gini nih ya, nanti bisa dilihat deh nanti. Nah, ini kayak client areanya kita. Di sini ada news, ada outlooknya, ada istilahnya support resistance-nya di sini, dan kita punya poin. Poin itu apa? Poin itu kalau kita transaksi misalnya dari 0,1 lot, okay, per 1 lot itu kita mendapatkan 1 poin transaksi. Oke. Okay. Nah, berdasarkan akumulasi kita nanti, ini tidak ada batas waktunya. Jadi tidak harus sampai akhir bulan ini atau akhir tahun, lifetime. Itu nanti akan ada hadiah-hadiah. Hadiah-hadiahnya itu mulai dari logam mulia Antam, ada e-money, ada kamera, alat elektronik, ada mesin cuci, segala macam, panci yang mahal. Agak lu pikir kalau beli elektronik enggak, jadi ada jam mahal, handphone, terus kita juga yang saya pengen itu tas branded, itu nominalnya minimal 30 juta. Tasnya kalau 30 juta berarti cuma 3.000 poin aja. 3.000 poin itu berarti berapa lot? Nah, 3.000 lot. Jadi 3.000 gini, 3.000 lot bisa masuk poinnya, ini bisa tuker, ini free tuker poin yang sobat cuan udah ada, sama bisa ikut reward promo tadi, mobil tadi, jadi dapatnya double-double. Oke, berarti bisa dituker kapanpun poinnya, lalu reward yang tadi mobil tadi juga bisa, tetap jalan, bisa, jadi nggak hanya salah satu. Oke. Nah, kalau ada sobat cuan yang masuk sampai dengan akhir bulan Agustus ini, istilahnya ini kan ada promo merdeka nih, kita punya istilahnya penghargaan buat sobat cuan, itu cashback 10% equity. 10% 10%? 10%. Oke. 10% dari gua equity. Cuma 10%. dari balance. Dari equity, bukan dari balance. Maksudnya itu dari deposit awal. Dari deposit awal. Okay. Jadi misalnya masuk goceng, trading 1 bulan kemudian akumulasi berapa lot, nah itu dapat nanti $500. Minimal lotnya? Minimal lotnya kalau yang goceng itu 30 lot. 30 lot dapat reward $500, guys. Cashback. Cuma sampai akhir bulan ini loh ya. Segera aja. Jarang-jarang, karena kan ini kan mau 17-an nih Agustus. Tanggal berapa sih sekarang? Sekarang tanggal 13. Friday the 13th. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman. Dan silakan kontak Bu Mary di bawah. Ya teman-teman ya, ada reward, ada support dari Valbury. Semoga info ini bermanfaat. Ada sampaikan lagi, Bu? Udah itu aja. Oke. Okay. Mungkin nanti kita sambung video kedua lagi ya teman-teman, buat reward yang berjalan di tahun ini. Iya, yang dari berjalan Valbury di tahun ini sama Valbury tools-nya, jadi kayak detailnya Valbury tools itu seperti apa sih, terus sama syarat-syarat reward yang ada dan poin yang ada di Valbury itu nanti akan dijelaskan setelah ini. Oke. Okay.
Stay tune ya teman-teman di video kita kedua. Selamat hari Minggu dan God bless. Salam cuan.